Presiden RI Joko Widodo sampun mastikayang indik ngandegang pewangunan ring bandara bendungan miwah perumahan ring wewidangan sanidangan keni bencana. Dreksain indik punika Forum Rakyat Bali tolak reklamasi mendalang surat terbuka sekadis sane kebausang oleh Koordinator For Bali Wayan Gendoswardana ring Denpasar. Ketahui juga bahwa Pemkab Badung Koordinator For Bali Wayan Gendoswardana Mausang dat nyokong perindikan sekadisani kebausang oleh Presiden Joko Widodo inucap. Puni kemawinan, Wayan Gendus Wardana ngaptiang, pewangunan mega proyek ring pelemahan Bali Selatan, pina kegena sanidangan keni bencana, mangde ke andegang. Perindikan punika kesurutan ring surat terbuka, indik Pulau Bali manut ring tetilik keilmuan, pina kewidangan sanidangan keni gempa, tsunami miwah lukifaksi, sani akehan megena ring pesisi Pulau Bali. Kiosan punika, Bali Selatan manut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, rumasok ring wewidangan dengan kenil gempa, tsunami, miwah likuifaksi. Rau mangkin, kejan tenang wewidangan punika keosakin ring kewintenan proyek infrastruktur, duire, reklamasi Teluk Benua, reklamasi Bandara Ngurah Rai, reklamasi Ngajimbarang Pelabuhan Benua, miwah pengrencana reklamasi ring pesisi Tanjung Benua, miwah kewintenan infrastruktur antut nyokong sport tourism. Maupun tsunami. Walaupun bagi kami ini sangat terlambat, tetapi jauh lebih baik daripada tidak dilakukan. Karena For Bali sendiri sudah sejak 5 tahun memberikan kajian-kajian kerawanan bencana di Bali Selatan, khususnya di Teluk Benua. Baru kali ini mendapatkan respon. Nah, respon Bapak Jokowi ini atau pernyataan beliau akan kami pegang, kami gunakan, untuk menuntut beliau agar konsisten dengan kebijakan publik yang disampaikan. Artinya, kami akan meminta Bapak Presiden agar mengkoreksi pembangunan-pembangunan yang selama ini dilakukan di kawasan rawan bencana, terutama di zona merah. Kemudian akan meminta beliau untuk membatalkan kebijakan pembangunan dan infrastruktur di kawasan rawan bencana, terutama yang di zona merah. Dan kemudian kami akan meminta beliau untuk melakukan atau menerbitkan, mengubah peraturan atau menerbitkan peraturan baru yang beradaptasi dengan kawasan rawan bencana. Artinya kami akan meminta beliau mengkoreksi kebijakan-kebijakan pembangunan di zona merah, baik tata ruang seperti Perpres 51 2014 dan juga misalkan rencana-rencana tata ruang lainnya. Melarapan untuk surat terbuka punika, For Bali mepengarse majang Presiden Joko Widodo, mangde sajroning para menteri ipun miwa pejabat daerah, antuk ngandegang inik pewangunan ring wewidangan sanidangan keni bencana. Agus Sudiatmiko, Bali.